Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Shana Samad TV. Setelah hampa tengok dalam seminggu yang sebelum ni, aku saja kita lari daripada konten kita buat macam food review ataupun food critics. Kita saja aja. Asyik food critic, kita bagi rehat sat. So tak apa, minggu ini kita kembali. Kita kembali untuk menceritakan makanan-makanan hebat di Malaysia. Steady. Okey. Mat. Hari ini Mamu rasa nak makan makanan favorite Mamu. Ya. Mamu dah lama tak balik Penang disebabkan oleh PKP haram jadah ni semua. So sekarang ni Mamu nak cari makanan ni sebab yang paling champion sekali masak benda ni adalah apa nama auntie Mamu. Auntie Mamu, nama dia Auntie Ai. Dia kalau masak menatang ni benda ni kau buat kat hang, kacau bilau. Dah makan keluar cari slipper tak jumpa. Punya sempoi aku betul kat hangpa. So sekarang ni aku nak cari makanan ni. Tetapi di Malaysia, apa nak kena faham benda ni, sebab setiap negeri ataupun adalah beberapa jenis yang mewakili negeri depa. Apa menantang yang aku nak cakap ni? India. Aku sebenarnya teringin nak makan laksa. Okey? Alright. Sekarang kita cerita pasal laksa. Sekejilah aku cerita dekat hangpa pasal laksa. So sekarang ni aku dah ada dalam kepala otak aku, aku nak surprise dekat hangpa. Laksa aku rasa aku boleh makan pun aku pilih 3 ajalah dulu. Nah, sebab aku boleh pilih banyak lagi tapi aku rasa aku nak pilih 3 jenis aja. Satu favorite aku. Nombor 2, aku pernah makan tapi aku tak berapa minat. Tapi nombor 3, aku tak pernah makan terus. So, 3 ni aku nak rasa. Hari ni, aku bukan review kedai. Tapi, mereka ada jual benda tu. So, nasiblah. Terkena ke, elok ke, tak elok ke, apa terima je lah. So, Askar! Yeah. Cantik. Oi! Sekarang ni, aku teringin nak makan laksa. Okay, apa kata hampir cari dekat aku, satu laksa Penang. Nombor 2 laksa Johor. Nombor 3 laksa Sarawak. Dia ada memanglah laksa Kelantan ke apa tu semua aku dah makan tapi sorry lah. Tak minat. Okey, lantak ambalah apa nak marah pun tapi jangan marah sangat. Sebab apa? Bukan aku tak mau makan, disebabkan laksa daripada Laksam, laksa daripada apa? Kedah ke apa semua tu, Kedah lebih kurang macam Penang. Similar dia, cuma dia ada telur rebus ataupun telur burung puyuh je. Lepas tu di Kelantan punya laksa, Laksam. Kalau Laksam tu pula, dia buka malam. So sekarang ni kita ada siang. So kita kena cari yang mana ada siang lah. So siang tu dah 3. So Penang aku dah pernah makan. Yang selalu makan, favourite. Nombor 2 aku makan laksa Johor. Bukan aku tak suka tapi tak berapa kena dengan tekak. Itu laksa Johor. Laksa Sarawak aku tak pernah makan. So sekarang ni dengan patas. 1, 2, 3, go! Anda ada produk? Tak ada tempat nak iklankan? Di Shana Samad TV anda boleh iklankan. Nak tahu maklumat lebih lanjut? WhatsApp nombor di bawah. Sekarang ni sementara kita tunggu, aku nak bagi tahu dekat hangpa, siapa yang belum ambil vaksin, tolong ambil vaksin. Jangan jadi baruah sangat, okey? Dia sebenarnya pilihan hangpa nak ambil vaksin tu terpulanglah kat hangpa. Hangpa nak ambil ke tak mau ambil. Tapi sekarang ni kenapa orang suruh hangpa ambil? Sebab tak mau menyusahkan orang. Bukan pasal diri hangpa pun, kalau hangpa nak mampuih ke, hangpa nak apa ke, at least kita ikhtiarlah. Fahamlah. Kalau hang memudaratkan orang lain dalam Islam pun ajak, bukan macam tu perangai hang. Ni marah ni. Faham tak? Disebabkan hangpa ni pula, sekejap lagi banyak lagi benda yang nak kena problem nanti. Tolonglah. Ni cakap elok ni, tolonglah nah. Tolong. Kita sama-sama kita bantu. Jangan duk penting diri sendiri. Yang tak ambil vaksin ni namanya dia penting diri dia lah. Dia tak mau, konon dia nak selamat lah. Dia duk baca. Hang pun baca dalam Google. Sampai dah sekarang aku. Mari sini. Yes. Laksa Penang, man. Yes. Laksa Penang. Kau tu. Candu, man. Steady. Laksa Penang, man. Okay. Laksa Penang. Nampak ikan dia. Tapi yang ni aku rasa dia macam asam laksa lah. Nah. Laksa Penang ni. Asam laksa. Sebab apa, tu? Okay. Okay. Kalau hangpa tengok laksa Penang, okey, ni explanation dia. Hangpa tengok, lah dah tercabut dah ikan aku. Makan balik, oh. Lap sikit. Ni laksa Penang. Dia agak-agak macam ni lah. Rupa dia. Tengok lah, dia ada dia punya, apa nama ni, orang panggil apa? Daun apa ni? Daun salad lah. Salad lah ni? Okey.
Dia ni pun dong kesum. Dong kesum. Leh ni yang duk angkat hijau ni. Dia kan duk kesum. Apa dah? Okey. Dia ada nanas, Mat. Dia ada nanas, dia ada bawang, dia ada cili. Laksa. Ni laksa beras lah. Betul tak? Kan? Ni laksa beras kan orang panggil. Laksa steady. Lepas tu, Mat. Dia ada otak udang, Mat. Otak udang. Otak udang kau dulu, Mat. Berapa kati udang punya arwah dah ni, Mat. Otak dia saja, Mat. Ha? Otak dia saja. Oh, kau, Mat. Yang ni kalau kena siapa ada resdung, huh, meleleh kot hidung, kot mata semua keluar. Oh. Tapi dia punya sur betul dekat hamba. Sampai langit, Mat. Langit, oi. Lepas tu, dia punya, apa orang panggil dia, kuah. Kuah laksa ni, yang sempoi dia ni, dia disebabkan ada setengah, yang ni okey aku bagi tahu dekat hangpa aku beli benda ni. Aku tak review kedai dia tapi aku cakap yang aku pernah rasa di Kuala Lumpur ni boleh makan ni dia ni lah. Ada juga yang macam acing laksa. Tapi tak tahulah betul ke tak betul tapi aku dah pernah makan juga tapi biasalah. Ni laksa dia punya kuah tak berapa sempoi sangatlah. Ah Little Penang punya laksa punya kuah tapi boleh lah. Orang kata kalau nak rasa Penang tu rasalah juga ni kuah dia. Okey, depa kuah dia ni Dia macam mana cakap kan? Dia ada ikan, dia pakai ikan. Lepas tu ikan tu dia tak blend sangat ikan ni. So dia tak cukup thick dia punya kuah tu. Ha, yang tu yang kita tak apa mau. Tapi ni mungkin laksa jenis Cina punya style kan. Ha, sebab dia pun nama Little Penang dia pun macam Cina-Cina sikit kan. Tak apa lah. Kita tak boleh jump to conclusion. So sekarang ni mari kita patuk dulu. So kita tuang kuah sikit. Dia ah, ha? Tuang tu ya. Dia. Nanti ah. Okey. Kita buat eh. Steady. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maaf. Okey. Amboi, berenang elok. Okey, steady. Okey. Jangan meleleh elok. Ah, jaga, jangan meleleh. Okey, steady. Video ini dilarang tengok jam 10 malam ke atas sebab kedai dah tutup. Ampa nanti merana, ampa. So, sekarang ni dia kita buat pula. Kita punya otak udang. Dia jangan buruk sikit-sikit. Sebab otak udang ni dia masin sebenarnya. Tapi kita test dulu kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oh, masam elok, Mat. Nambuh. Otak udang, Mat. Steady. Steady. Jangan takut dengan otak udang. Dia otak je pun. Dia pun otak udang besar tu. Ya, takkan yang tu pun. Goyang. Relax lah. Ya. Kita buh. Makan laksa bila ada jambang dia akan berlemoi. So nanti kita main editor nanti buhlah blur dalam mulut aku. Okey, sebab dia akan nampak menggelikan pada seluruh umat yang menonton video ni. Okey. Dia nampak kuah dah jadi macam mana? Color dia. Jadi, okey. Mari kita rasa kuah pula sekali lagi. Bismillah. Sahdu, Mat. Berapa harga dia ni? RM6. Berapa? RM2 kan? RM2 nak makan laksa, RM16 lah. Duk Penang, RM16 yang sebut laksa, mati dah arwah. Sebelah van COVID. Betul? Jual main-main kat Penang memang mampu ya laksa ni. Tapi sebab KL kan, Little Penang, buka pula kat KLCC. Cari pasal. Dia. Kita buat lah. Mana yang rasa? Semua rasa, Mat. Masam, ikan dia rasa. Memang sur lah. Dia yang bestnya pula laksa Penang ni. Aku tak tahu laksa Penang ni sebenarnya Cina buat ke Melayu buat. Bukan masuk ke kedai ni. Maknanya laksa di Pulau Pinang ni. So, aku tak kisah sebab Penang kami hidup sejarah majmuk. So, semua pun boleh bertibai je. Tapi biasalah, yang anti air aku tu buat memang paling sedap lah. Sebab apa? Kuah dia lagi tebal pada ni, Mat. Kuah dia lagi thick. Rasa lagi Tapi aku nak cerita pasal laksa Penang. Rasa dia, dia ada masam sikit. Dia ada manis dia. Manis tu mai daripada apa? Nanas tadi tu. Nenas eh? Cik KL panggil nenas. Kau Penang panggil nanas. Nanas tu. Lepas tu, bila campur dengan otak udang tu, dia rasa masin-masin dia tu yang sedap betul tu. Inilah orang panggil. Swimming in the sea of happiness. Cantik.
Lepas tu yang ni aku tak payah bagi bintang lah. Bukan sebab kedai dia, bukan sebab Little Penang main kedai. Tapi kalau hangpa nak rasa macam ni, sedap man. Laksa Penang ni memang sedap. Stay ni! Malah ni! Ada tujuh! Jalan, jalan, jalan! Pagi dapat kasut dia. Sekarang ni kita akan ke menu nombor 2 iaitu Laksa Sarawak. Okey, aku beli ni daripada mana? Askar beli daripada mana? Askar beli daripada Dapur Sarawak, Mat. Harga dia, Mat, yang ni 10 ketui. RM10. RM10. Berbaloi harga dia. Tapi rasa tak tahu. Ataupun berendui, kita tak tahu rasa dia. Sekarang, kita rasa dulu. Nampak dia? Nampak laksa dia? Dia ada udang, 2 ketui dia bagi. Lepas tu, ni laksa Sarawak main jenis. Ha? Okay, so aku pun tak tahu lah. Ni first time, demi Allah. First time aku tengok depan mata aku laksa Sarawak. Aku tak pernah makan. Hari ni aku nak rasa. Aku akan bagi tahu jujur daripada hati aku apa rasa dia. Okey, tak apa. Jangan risau. Kita ambil ini dia bagi dia punya apa? Telur. Telur dia dah potong. Lepas tu ni ada ayam, Mat. Ayam. Ayam ada. Toge dia. Toge ni aku tak faham lah. Kenapalah semua dalam makanan pun dia nak kena sibuk. Aduh, okey, sekarang ni aku nak cerita dekat hangpa. Ni, nampak ni. Lepas tu dia bagi apa orang panggil ni? Dia punya mie. Bihun lah. Dia macam nak kata dia bihun atau mi dia confused, Mat. Kalau bihun dia halui. Yang ni mi dia gemuk. Yang ni dia tengah-tengah. So aku rasa dia jenis sejenis bimi lah. So sekarang ni mari kita rasa, Mat. Aku tak mau ambil semua sebab aku takut nanti aku terkejut rasa dia. So aku ambil sikit. Aku bawa dulu. Kita ambil pakai tangan kan. Okay. Kita angkat. Betul banyak pula dia. Oh. Ni ambil sikit. Banyak lah. Okey. Alright. Okey, boleh lah ni. Banyak ni okey ya. Boleh ya, boleh ya, boleh. Itu. Tanah, pih. Ni. Telur. Ayam. Pala orang tua-tua kata sedap tu gini, sedap. Tang mana sedap? Bagi tahu. Dengan duk ada ekor bawah tu, geli je nak tegak hang tu. Kalau masuk, kalau tak sempat gigit dia masuk, dia geli je dekat tegak hang tu. Dia keluar balik semua. Kuah pula. Okey, kuah. Kita bawa kuah. Tak rasa lah. Tak rasa. Okey. Sambal lah. Sambal lah. Oi. Dia punya kuah macam... Dia bukan kuah kari, Mat. Dia macam... Tak tahulah, Mat. Nak kata macam mana colour dia. Colour dia macam... Nak mai kuah kari ke kuah dal... kuah kari ke kuah kurma. Tak boleh cakap lebih-lebih. Sekejap lagi Persatuan Borneo bunuh aku. Jangan, jangan, jangan. Kita rasa lu don't jump to conclusion. Lebih sikit ya. Okey. Sambal sikit. Sambal dia sikit. Banyak ke sikit? Ni okey. Boleh ya? Okey. Betul sekarang ni mai kita. Ni limau. Limau beras sikit. Sikit eh. Oh, cukup. Okey, limau. Dah settle. Sebab dia lain lah, lain. Ni demi Allah, ni first time, Mat, aku makan laksa Sarawak ni. Tak pernah semua hidup aku makan. Bau-bau ni, aku makan laksa Johor. Laksa Johor. So, daripada laksa Johor tu, aku tak berapa minat sangat lah. Mungkin sebab dia punya kuah tu macam kuah kari. Tapi mi dia pakai mi spaghetti. So, aku jadi macam... Dia agak jam sikit. Bukan-bukan aku tak nak kutuk. Nah, jangan marah. JMJ, jangan marah lah. Tunggu. Steady, tunggu. Okey, steady. Mari kita rasa, nah. Kita rasa. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa. Okey. Oh, betul lah. Dia ada rasa santan. Dia ada rasa santan. Tapi dia tak rasa pedas. Kuah dia macam... macam... Jangan rasa dulu. Actually, not bad lah. Not bad. Sedap tak? Sedap! Okey? Okey? Oh. Sedap! Aku rasa sikit lagi. Aku
aku suka lah benda ni. Maknanya dia macam, dia macam not bad lah rasa dia. No, rasa dia memang ada, ada. Dia rasa macam creamy sikit. Nak kata dia rasa macam mi kari, tak sangat. Sikit tu ada. Dia punya kuah dia tu rasa lain lah. Dia memang kuah rasa, rasa kuah yang lain. Dia bukan kuah yang, yang, yang orang kata macam terlampau nak rasa macam mi kari ke ataupun mi udang ke. Dia tak. Dia, dia macam, dia punya lah sendiri. Dia punya rasa dia sendiri yang macam unik. Rasa dia unik. Tapi unik yang boleh makan. Sedap. Sedap, sedap. Which is bagus lah. Sikit lagi lah. Okay. Cuba aku bubur, tak payah bubur apa nama? Limau tu aku nak rasa tu. Tapi aku tak tahu main tang mana. Udang dia kot. Hidung aku gatal ni, Mat. Huh, gatal. Leaking kot tu. Adakah daripada otak udang tadi? Tapi tak lah. Sebab aku memang tak ada masalah alahan. Aku alahai. Tu je. Okay. Kita buat. Okay. Lulus, Mat. Rakyat Selau Sarawak memang sedap. Memang sedap. Terima kasih kepada rakyat-rakyat Sarawak yang terdahulu yang telah menciptakan makanan sesedap ni. Next. Malah ni. Ada tujuh. Jalan, jalan, jalan. Pagi dapat kasut dia. Oh, lain pula kali dia. Ha? Ni betul laksa ke ni? Bukan mi kari eh? Ni dia. Depan nampak sekarang ni ada mi kari. Mi kari. Okey, ni dia. Dia punya kuah macam kuah kacang pun ada, Mat. Macam kuah kari pun ada. So, nampak tak? Dia macam ada kuah kacang sikit dalam dia. Ha, tengok kuah dia ni. Nampak? Nampak kuah dia ni? Dia macam kuah kacang pun ada sikit. Macam kuah kari pun ada sikit. Tapi kuah kari mamak lah. Memang yang jenis pekat macam kan? Ni lain daripada yang aku pernah makan itu. Mungkin yang tu Johor Peranakan. Kita tahu. Okey. Tak apa, kita jangan ni dulu, kita relax dulu. Kuah dia okey. Dia bagi dekat kita, dia itulah aku cakap ni. Mi dia, dia macam spaghetti. Memang mi spaghetti kot dia orang makan. Mungkin lah spaghetti ataupun mi kuning lah. Tapi mi kuning tu dia lagi pekat kot rasa dia. Tapi yang ni macam spaghetti. Saiz panjang pun macam panjang spaghetti je ni. Lepas tu dia ada bawang, dia ada limau. Alhamdulillah. Dia ada timun. Lagi satu, aku tak berapa faham. Ini aku saja nak tanya dekat apa-apa boleh komen kat bawah ni. Ni ni daripada seorang manusia yang duduk di Malaysia. Semua makanan nampak nak kena letak ni timun ke? Daripada nasi lemak, nasi itu, nasi ini, semualah ada timun. Dalam nasi kandang pun ada timun. Dalam nasi wangge pun ada timun. Dalam laksa ada timun. Dalam ni ada... Adakah timun God dalam makanan dekat Malaysia ni? Hang faham tak? Sebab... Hang tahu tak dia ni cepat basi? Makanan hang boleh rosak disebabkan oleh dia. Tetapi aku tak faham dia sentiasa ada dalam makanan. So... Apa fungsi dia? Kita tak tahulah ada orang makan ke? Dia macam jadi macam ulam ke? Ataupun... Dia sekadar perhiasan saja. Sebab bagi aku, dia sentiasa akan duduk dalam tong sampah aku. Dia punya spaghetti ataupun mi dia. Sorry, yang ni... Yang ni jenis elok sikit, Mat. Yang ni mungkin dah lepas pergi gunting rambut lah. So, dia ada limau dia juga. Tak apa, kita perah limau siap-siap lah. Okay, limau dulu sikit, steady. Lepas tu, kita tabuh sikit lagi. Okay, steady. So, sekarang ni, mari kita tengok tabuh kuah dia pula. Okay. Kacau sikit. Okey. Nak ambil minyak. Okey, buah kuah. Jadi betul, Mat. Kuah macam kuah kacang, Mat. Allah mau. Kuah kacang nasi impit tu. Apalah, kita bolo lah. Macam mi kari pun ada, tapi mi kari apa tak pekat sangat macam ni. Jadi macam kuah kacang ke arah mi kari. Okay, tak apa. Kita asal eh. Oh, pakai tangan. Oh, lupa. Iyalah. Orang Johor kata yang ni kena makan pakai tangan, bau autentik, kan? Okey.
kuah dia, Man. RM13.9. RM13.9 bagi aku portion dia agak banyak lah. Bukan dapur Sarawak tau. Nak cuba pan tengok muka ni. Nak tengok. Buat pandai lah, Pak. Kadang-kadang manusia kadang-kadang suka buat pandai. Ini ya. Ini Penang. Rasa Penang. Ha. Okey. So sekarang ni kita rasa. Oh, Mat. Steady. Steady. Dia memang kena makan macam ni kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia kembang, mari kita makan. Sekarang ni aku nak test tengok. Dapur Kak Rin tadi. Kak Rin eh. Dapur Kak Rin. Harga dia RM13.5. RM9. RM13.9. Mari kita rasa. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia memang kuah jenis macam kuah kari sikit lah. Tapi dia bukan kuah kari lah. Tapi dia pekat, Mat. Pekat. Pekat. Kata kuah kari, aku tak rasa. Tapi ada rasa kacang juga tau. Ada kacang dalam ni. Kan? Macam ada kacang. Dia sebenarnya, Mat. Dia sedap. Tapi mungkin tak kena dengan tekak aku. Ha, itu je lah. Mungkin hangpa suka, tak ada masalah. Dia sedap. Aku tak no doubt. Benda ni rasa cukup, Mat. Dia punya rasa kuah dia ni sedap. Dia ada rasa masam dia, dia ada manis dia. Dia macam kuah kari campur kuah kacang. Ha, dia macam tu. Kuah kari ke kuah kacang. Tapi kuah kacang hang rasa kacang tu berat kan. Ni kacang dia macam suku, kuah kari dia pun macam suku. Tapi dia tik dia, dia jadi macam tu. Which is bagi aku dia sedap lah. Dia sedap. Tapi sorry, tak kena tekak aku. I'm sorry. Kalau dalam Grab tu kan, ada 10 kedai, 8 dah tutup. Okey, tinggal 2. Satu makanan laksa Johor, lagi satu nasi impit ataupun kuah kacang ataupun dia jual mi kari. Aku akan pilih mi kari ataupun kuah kacang tu daripada yang ni. Bukan sebab aku tak suka, bukan aku tak suka. Aku suka. Aku sangat suka ni, tetapi mungkin tak kena dengan teka aku. Nah, which is bagi aku, laksa Johor, it's nice. Tapi aku pernah makan makanan dia macam nasi biryani gam Johor kan. Biryani gam semua tu kan. Itu semua okey. Tapi mungkin laksa bagi aku, mungkin agak jauh. Penang kan? Penang dengan Johor. Dia area tak sampai. Kan? So dia tak apa-apa. Tak apa kena. Tapi alhamdulillah makanan Johor memang sedap-sedap. Eh, memang sedap-sedap. Tapi mungkin yang ni tak kena tegak aku. Tapi dia punya rasa macam tu lah, Mat. Rasa dia memang sedap, tetapi mungkin dia agak duduk di tengah-tengah. Borderline. So, itu membuatkan aku tak berapa gemar. Bukan tak suka, sedap. Tapi tak berapa gemar. Thank you very much. Cuci tangan. Malah ni. Ada tujuh. Jalan. Pagi dapat kasut je. Okey, Mat. Alhamdulillah. Aku dah rasa dah tiga-tiga jenis laksa yang ada di Malaysia. Memang actually ada banyak lagi. Macam laksa Kelantan, Pahang pun ada laksa dengar kata. Habis tu Kedah pun ada laksa. Cuma hari ni aku boleh dapat cuma tiga aja dulu. Apa yang aku nak cerita dekat sini, aku tak boleh judge. Aku tak boleh judge, oh laksa Kedah sempoi, laksa Penang sempoi, laksa ini sempoi, laksa negeri apa? Laksa Negeri Sembilan pula dah. laksa Johor kurang ke apa. Tak, aku tak boleh judge benda tu. Sebab apa? Itu adalah makanan tradisi kita. So, memang semua makanan ni sedap. Tetapi antara tekak aku dan aku cuma explain dekat hangpa, rasa dia cuma macam mana. So, aku tak boleh. So, jangan dengar pasal yang aku cakap tadi yang Johor tu tak ngam ke ataupun ngam. Sebab apa? Itu tekak hangpa masing-masing. Cuma ini daripada pandangan aku. Okay? So, kalau hangpa nak rasa macam asam laksa, laksa-laksa yang masam, hangpa boleh cari yang belah-belah Penang. Okey, yang belah-belah Penangnya. So kalau hangpa nak rasa laksa-laksa yang jenis macam fusion sikit, laksa-laksa yang macam fusion, hangpa boleh try laksa Johor. Tapi kalau hangpa nak try laksa yang manis-manis ataupun manis-manis lemak-lemak, hangpa boleh try laksa Sarawak ataupun laksa Kelantan. Tak salah aku, laksa Kelantan yang putih punya kuah tu, tak silap aku, rasa dia lebih kurang macam Sarawak tu tau. Sikit adalah persamaan, familiarity tu ada. Wow, yang putih, Mat. Familiarity tu ada. So, ini daripada perspektif aku. So, guys, terpulang pada hangpa. So, hangpa dah tengok video ni.
Esok lusa kan hari Sabtu atau Ahad ni, apa lagi? Buatlah laksa untuk laki hangpa. Okey? Jangan lupa like, share, subscribe Syahnaz Samad TV. And terima kasih kepada semua yang telah subscribe. Dan kepada new subscriber, welcome. Assalamualaikum guys and bye-bye. Simpan dulu lah, saya kenyang pula. Simpan dulu, saya makan.